sampai di Permata Hijau. Sampai di Permata Hijau. Bertemu dengan siapa? Saudara tanya informasi atau langsung? Di depan UGD banyak teman-temannya David. Ya. Teman sekolah. Teman sekolah. Kemudian ngasih arahan, masuk aja David di dalam. Dari teman-temannya ada enggak si para terdakwa ini? Enggak ada. Yang tidak ada. Baik. Saudara akhirnya oleh teman-temannya David dipersilakan masuk. Iya. Masuk. Saudara masuk langsung menuju IGD. Masuk ke ya ke bangsal yang tempat David berada. Berada di situ. Saudara di situ bertemu dengan siapa di IGD? Perawat. Perawat. Iya. Baik. Saudara melihat kondisi David. Lihat. Melihat ya, melihat kondisi David yang sedang dalam perawatan. Iya. Nah, saudara ada komunikasi dengan perawat? Iya. Apa komunikasi saudara? Kita observasi dulu karena David tidak sadar kondisinya. Selanjutnya saudara akan melihat kondisinya David. Iya. Yang saudara lihat, bagi keadaan anak korban David. Yang saya lihat waktu itu saya langsung kalau bayangan kita anak dipukulin itu kan lebam atau bengkak. Pas saya lihat David kondisinya ternyata jauh lebih parah dari yang saya bayangkan. Ini dulu, yang sudah lihat, luka-luka yang sudah lihat yeah. Dulu. Ini kan saudara nanti ini bahasa dipukuli, itu kan nanti. Yeah. Nah, yang saudara lihat kondisinya David ini seperti apa? Mungkin ada luka di mana? Telinganya berdarah. Telinga berdarah. Pipi, telinga kanan yang mulia. Telinga kanan berdarah. Kemudian pipi luka parut. Luka parut itu seperti terseret gitu. Karena full di pipi sebelah kanan. Maksud saudara ada luka parut terus akhirnya ada luka-luka kan parut itu ya, ada luka-luka begitu. Luka parut ke pipi gitu. Pipi sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian bibir bagian kanan sobek. Bibir sebelah kanan sobek. Sobek. Kemudian di siku ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pergelangan tangan ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pelipis mata bagian kanan. Itu juga luka yang cukup dalam juga. Itu yang di telinga kan berdarah saudara. Itu darah itu keluar dari lubang telinga. Keluar. Atau dari sekeliling. Keluar telinga. Dari lubang telinga. Lubang tua. Ada darah yang di mulut, dari keluar dari mulut. Ada banyak. Saudara, ada keluar dari mulut juga ada. Ada. Baik. Jadi dari mulut, dari hidung? Dari hidung ada juga di sebelah kanan tapi udah kering. Sudah kering. Ya. Baik. Terus David ini tubuh secara keseluruhan, tubuhnya bagaimana? Tubuh keseluruhan. Di dengkul ada juga luka, kemudian di mata kaki sebelah kanan ada luka juga. Lukanya di sebelah kanan semua. Dia kaku, terbujur kaku atau seperti apa? Kejang, kaku. Kejang. Kejang. Ya. Kejang, kejang itu kan coba saudara jelaskan kejangnya itu dia bergetar atau seperti apa? Kejangnya adalah dia rebah begini posisinya, terus jeda beberapa waktu dia kejang-kejang begitu, kejang. Oh, tiap durasi tertentu kejang. Durasi tertentu kejang. Kejang, jadi tiap itu terus menerus maksudnya. Terus menerus. Dalam durasi berapa detik atau menit kurang lebih? Kejangnya, ya. Sampai hari ketiga. Nggak, pada saat terus, ya terus. Jadi terus kan, itu sampai hari ketiga ya mulia. Kejang. Sampai hari ketiga. Ya. Sampai hari ketiga. Baik ya. Komunikasi tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa komunikasi. Akhirnya di. Akhirnya jam 11 akhir observasi. Ya. Dirujuk ke ICU. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.